naik Gojek aja kok bisa jemput si Sarah nih. Halo Sar, kayaknya aku gak bisa jemput loh. Aku aja lagi jalan, ini mau rencananya aku mau mesen Gojek aja. Iya. Hah? Iya, aku sendiri kok. Tunggu di situ aja ya, nanti ketemu di sana. Halo. Sama di antara kalian belum pernah berbuat dosa, pukul dia di luar. Gak jelas mon, soalnya aku masih sering nipu kawan aku. Kayak lari nak, aku masih sering melawan orang tua. Apalagi aku masih sering jajan gak bayar. Kalau gitu, kamu harus gabung ibadah di GSPDI Philadelphia Jalan Nusa Maju. Kalian juga harus ikut. Oke bang. Bubar. Aku juga dulu adalah orang jahat, tapi sejak saya bergabung ibadah GSPDI Philadelphia, saya dipulihkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Saya diterima apa adanya. Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Yo, makasih bang. Iya. Bisa saya dah? Iya, Pak. Kita dulu, bisa dulu. Kasih untuk semua, makasih banyak ya bang ya. Makasih banyak ya bang ya. Shalom Bapak Ibu Saudara dari semuanya. Dari Anti Shalom mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Dan bagi kamu yang baru pertama kali datang di gereja ini, selamat beribadah dan selamat menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Baiklah, kita akan menyaksikan rata jemaat untuk sepanjang minggu ini dan selamat menyaksikan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, mari hadiri ibadah doa dan penyembahan di gereja masuk jam 7:30 malam. Mimpin pujian Bapak Sihaloho dan renungan Bapak Gembala. Hari Rabu ada ibadah pra remaja masuk jam 7:30 malam di gereja. Pemimpin pujian saudari Helen, persembahan saudari Deborah, dan renungan saudara Fian. Hari Kamis ada ibadah pertengahan minggu masuk jam 7:30 malam di gereja. Pemimpin pujian Bapak Gea, singer saudari Helen, saudari Devi dan saudari Mei, persembahan Ibu Tania, renungan Bapak Gembala, dan doa syafaat Ibu Sihaloho. Jangan lupa di hari Jumat ada Jumat Ceria masuk jam 4 sore dan pada malam harinya ada latihan musik masuk jam 7 malam di gereja. Khusus para ibu-ibu, mari hadiri ibadah kaum ibu yang diadakan setiap hari Sabtu masuk jam 5 sore di gereja. Pemimpin pujian Ibu Tajulu, persembahan Ibu Suburian, renungan Ibu Gembala, dan doa syafaat Ibu Simanjunta. Nah, dan khusus bagi kamu para pemuda, ayo mari hadiri ibadah kaum muda yang diadakan setiap hari Sabtu masuk jam 7:30 malam di gereja. Pemimpin pujian, saudara Fian, singer saudara Yoel, saudara Deddy, dan saudara Rahul, persembahan dari Lampiur, dan renungan Bapak Gembala. Nah, bagi para bapak-bapak, mari hadiri ibadah kaum bapak yang diadakan setiap hari Sabtu, masuk jam 7:30 malam di gereja. Pemimpin pujian, Bapak Sihaloho. Hari Minggu ada ibadah raya masuk jam 10 pagi di gereja. Pemimpin pujian, Bapak Gea, singer Bapak Haloho, Ibu Haloho, Ibu Pamuriko, Ibu Tajul, dan Bapak Marbun. Persembahan pertama, Bapak Siburian, Ibu Suburian, dan Ibu Tania. Persembahan kedua, Bapak Syahaan, Ibu Syahaan, dan Ibu Iman. Renungan Bapak Gembala, dan doa syafaat, Ibu Simanjunta. Bagi anak sekolah minggu, mari hadiri ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari minggu. Dan itu diadakan banyak dua kali. Yang pertama pada jam 8 pagi, dan yang kedua pada jam 11 siang. Demikianlah warta jemaat untuk sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terus memberikan terbaik kepada Tuhan dan jangan pernah lupakan berdoa kepada Tuhan. Akhir kata, Karyanti Shalom mengucapkan selamat hari.